我这就 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin dalam lanjutan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya, Ye Chen berhasil dibawa alias diculik oleh Chihun ke wilayah tempat di Huang. Setelah mengetahui Ye Chen menghilang, maka tetua Zhongjiang dan tetua Hong Chen Sui juga pergi ke tempat di Huang untuk menyusulnya. Sementara itu, Ye Chen berhasil melepaskan diri dengan mudah dari kurungan di sana. Nah, geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah membakar esensi energi jiwanya, Chihun dengan cepat mendekati tuannya, yaitu Zhongli. Chihun sangat terkejut karena sekarang dia dapat merasakan bahwa luka Dao yang diderita tuannya telah sembuh. Zhongli kemudian menjelaskan bahwa Yang Mulia Pemimpin Yan Huanglah yang telah menyembuhkan luka Dao yang dideritanya. Menurutnya, dia memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat luar biasa. Beberapa saat setelah itu, tetua Zhongjiang dan Hong Chen Sui melesat dan memasuki tempat tersebut. Mereka berdua langsung menanyakan keadaan MC kita, Ye Chen. Ye Chen dengan tenang berkata bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja sebagian dari energi spiritualnya sudah banyak yang terkuras karena telah menyelamatkan orang lain. Dan orang lain yang dimaksud oleh Ye Chen tentu adalah Zhongli. Selain itu, dia juga telah bertarung dengan Chihun yang tiba-tiba menyerang kepadanya. Mendengar omongan tersebut, Chihun meminta maaf kepada Ye Chen yang telah bersikap gegabah. Bahkan dia juga memohon kepada Yang Mulia Yan Huang untuk diberikan hukuman atas kesalahannya. Zhongli kemudian berdiri dan dia berkata bahwa yang seharusnya mendapatkan hukuman adalah dirinya. Karena bagaimanapun juga, Chihun sebenarnya adalah berniat untuk melindungi Zhongli dari mara bahaya yang akan menimpanya. Yang padahal itu semua hanyalah salah paham saja. Hukuman apapun yang diberikan oleh Yang Mulia Yan Huang kepada Chihun, maka Zhongli bersedia untuk menanggung dan menerima hukuman tersebut. Ye Chen yang mendengar itu, dia kemudian berkata bahwa dia tidak akan menghukum siapapun dan tidak akan mempermasalahkan ini semua. Beberapa saat kemudian, Zhongli bertanya kepada Ye Chen sebenarnya apa maksud dan tujuan Yang Mulia Yan Huang mencarinya. Ye Chen berkata bahwa sebelum dia menyebutkan tujuan dia datang ke tempat ini, dia ingin tahu terlebih dahulu siapakah yang telah membuat luka Dao pada tubuh Zhongli. Mendengar itu, Zhongli memperlihatkan tapak luka yang masih ada bekas pada tubuh Zhongli. Melihat itu, semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena itu adalah tapak sebuah jurus dari Tian Huang yang bernama Tapak Tangan Yin Yang. Jurus tersebut adalah jurus yang diciptakan oleh Zhong Kui. Dan setelah itu, jurus tangan Tapak Yin Yang diajarkan kepada tetua Yan Huang. Zhongli kemudian menegaskan bahwa memang orang yang telah membuat luka pada tubuhnya memang mirip dengan tetua Tian Huang. Akan tetapi dia tidak sepenuhnya percaya kalau itu adalah serangan dari tetua Tian Huang. Karena takut orang di luar sana juga masih banyak yang menguasai teknik tapak yin yang tersebut. Ye Chen yang mendengar itu, dia pun membenarkan perkataan dari tetua Zhongli. Ye Chen kemudian mempraktikkan jurus tapak yin yang. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena memang jurus yang telah diciptakan oleh Zhong Kui memang mirip sekali dengan jurus yang saat ini dilakukan oleh Ye Chen. Ye Chen kemudian mengingatkan kepada Zhongli agar jangan marah kepada pemimpin Tian Huang. Karena jika di Huang dan Tian Huang bertarung, kemungkinan kekuatan para Yan Huang akan hancur. Dan setelah itu, peperangan tersebut akan ada pihak yang diuntungkan, yaitu pihak Xuan Huang. Ye Chen setelah itu mengajak Zhongli untuk bergabung lagi dengan kekuatan Yan Huang seperti dahulu lagi.
Zhongli kemudian memberi hormat dan dia bersedia untuk bergabung kembali dengan Yan Huang yang dipimpin oleh Ye Chen. Ye Chen kemudian mengajak kerja sama Zhongli untuk menundukkan kekuatan Tian Huang dan juga Xuan Huang yang tersisa. Selain itu, Ye Chen juga memberitahukan rencananya untuk menundukkan dua kekuatan besar yang tersisa. Singkat cerita, setelah itu Zhong Jiang dan Hong Chen Shui menggendong Ye Chen melesat pergi dari tempat tersebut. Sepertinya mereka sedang membuat sandiwara karena setelah itu mereka bertiga dikejar oleh Chi Hun dan kedua anak buahnya. Zhong Jiang mengekstrak kekuatannya dan membuka ruang kehampaan dan memerintahkan Hong Chen Shui yang membawa Ye Chen untuk segera memasukinya. Setelah mereka berdua memasuki teknik ruang teleportasi, Zhong Jiang bersiap akan bertarung menghadapi Chi Hun dan kedua anak buahnya. Zhong Jiang mengekstrak kekuatan spiritualnya yang kemudian memenuhi langit. Dan dari sana muncullah seekor energi naga yang sangat kuat. Chi Hun dan kedua anak buahnya menggabungkan kekuatan mereka untuk menghadapi serangan dari Zhong Jiang. Adu kekuatan dan ledakan energi spiritual di antara mereka pun terjadi. Setelah ledakan menghilang, mereka bertiga pun sudah kehilangan senior Zhong Jiang yang telah berhasil melarikan diri. Ye Chen dan Hong Chen Shui sudah berada di suatu tempat dan tidak lama setelah itu muncullah tetua Zhong Jiang yang juga baru sampai di tempat itu. Ye Chen kemudian berdiri lagi karena memang dia tidak terluka. Dia kemudian berterima kasih kepada mereka berdua atas kerjasamanya dalam bersandiwara. Ye Chen juga memerintahkan mereka berdua agar jangan bertindak di luar rencana yang telah dibicarakan sebelumnya dengan tetua Zhongli. Dan setelah itu Ye Chen pergi dari tempat tersebut. Setelah berada di suatu tempat, Ye Chen dengan tenang terus melesat, namun tiba-tiba tiba-tiba serangan energi spiritual menyerang kepadanya dan setelah itu muncullah energi spiritual seorang wanita yang tidak dikenali oleh Ye Chen. Dia adalah Chu Lingyu yang merupakan putri pemimpin keluarga Tianzhong. Ye Chen langsung bertanya kepadanya kenapa dia malah menyerang tanpa sebab apapun. Tapi wanita itu malah mengekstrak kekuatannya dan melemparkannya ke arah Ye Chen tapi untung berhasil diblokir dengan mudah oleh MC kita Ye Chen. Beberapa saat setelah itu Chu Lingyu menghilang dari hadapan Ye Chen. Dan tiba-tiba sebuah lengan menampar Ye Chen secara terus-menerus. Ye Chen sangat terkejut karena si wanita dapat memasuki ruang dimensi lain. Ye Chen berniat ingin menangkap si wanita itu dan dia pun langsung mengekstrak mata cakram immortalnya. Menggunakan mata cakram immortal, dia dapat melihat keberadaan Chu Lingyu yang berada di ruang dimensi lain. Beberapa saat si wanita mendekati Ye Chen dan dia menghantamkan kakinya kepada Ye Chen tapi dengan mudah berhasil ditangkap oleh MC kita Ye Chen. Sehingga membuat si wanita pun terkejut karena ternyata sekarang Ye Chen dapat melihatnya. Tapi setelah itu Chu Lingyu masih berhasil melarikan diri dan dia pun melayang di udara. Dia kemudian mengekstrak energi spiritualnya dan mengeluarkan teknik pembekuan ruang hampa. Tiba-tiba sebuah energi spiritual kuat menggelembung dan mengelilingi sekitar tempat itu. Tiba-tiba tubuh Ye Chen sulit digerakkan seperti sedang berada di dalam lumpur. Dan setelah itu Chu Lingyu secara membabi buta menyerang terus-menerus kepada Ye Chen yang sulit bergerak. Hingga pada akhirnya dia terlempar dan menabrak dinding energi spiritual yang telah diciptakan oleh Chu Lingyu. Ye Chen dapat merasakan bahwa kekuatan si wanita benar-benar sangat kuat dan di luar perkiraannya. Ye Chen segera mengekstrak kekuatan api sejati dan petir langitnya. Dia kemudian meletakkan tangan yang dipenuhi dengan kekuatan api sejati dan petir langit kepada energi spiritual pelindung yang diciptakan oleh Chu Lingyu. Chu Lingyu sangat terkejut karena Ye Chen memiliki kekuatan petir langit dan juga api sejati. Beberapa saat setelah itu pengurung yang diciptakan oleh Chu Lingyu hancur dan menghilang. Chu Lingyu semakin terkejut karena selain Ye Chen memiliki api sejati dan petir langit, dia juga memiliki darah berwarna emas dan tubuh yang sangat kuat. Hingga pada akhirnya Ye Chen berhasil menangkap Chu Lingyu dan memasukkannya ke dalam tungku spiritual yang dia miliki.
Singkat cerita, akhirnya dia pun telah sampai di dalam ruang istana Yan Huang. Ye Chen kemudian mengeluarkan tungku pil yang di dalamnya terdapat Chuling Yu. Setelah itu dia mengeluarkan Chuling Yu dari tungku spiritualnya. Ye Chen juga berhasil merampas semua barang-barang yang dimiliki oleh Chuling Yu. Ye Chen langsung bertanya tentang siapakah yang telah mengutus Chuling Yu untuk menyerangnya. Tapi Chuling Yu tidak menjawabnya karena memang semua ini adalah kemauannya. Chuling Yu malah memerintahkan Ye Chen untuk melepaskan pakaiannya agar dia dapat meneliti seluruh tubuh Ye Chen. Ye Chen yang mendengar itu, dia kemudian mendekati Chuling Yu dan berkata bahwa dialah sendiri yang akan melepaskan pakaiannya. Ye Chen kembali bertanya lagi siapakah yang telah mengutus Chuling Yu datang ke tempat ini dan menyerangnya. Chuling Yu menjawab bahwa atas kemauan dia sendirilah dia datang ke tempat ini. Chuling Yu kemudian menggigit leher Ye Chen dan itu membuatnya sangat terkejut. Sehingga secara tidak sengaja tangan Ye Chen menyentuh buah berharga milik Chuling Yu. Namun tiba-tiba terdengar suara pengawalnya yang berkata bahwa tetua Tianzhong ingin bertemu dengan Ye Chen karena ada urusan penting katanya. Mendengar itu dengan cepat Ye Chen memasukkan kembali Chuling Yu ke dalam tungku spiritualnya. Singkat cerita, pada akhirnya Ye Chen bertemu dengan tetua Tianzhong. Dia kemudian memohon kepada Ye Chen untuk segera melepaskan putrinya yaitu Chuling Yu. Ye Chen kemudian menjawab bahwa dia tidak pernah menangkap putri dari tetua Tianzhong. Namun setelah itu dia teringat kepada seorang gadis yang dia tangkap dan memasukkannya ke dalam tungku spiritual. Setelah teringat itu dia kemudian mengeluarkan tungku spiritual dan mengeluarkan putri Chuling Yu. Setelah keluar Chuling Yu sangat terkejut karena di sana ada ayahnya yaitu tetua Tianzhong. Dia kemudian bersandiwara dengan menangis bersedih memeluk ayahnya. Chuling Yu juga memfitnah Ye Chen dengan berkata bahwa sebelumnya dia telah dicabuli oleh Ye Chen. Selain itu, Ye Chen juga telah menghina dan menggoda Tuan Putri sehingga kesuciannya sekarang telah hilang dan direnggut oleh Ye Chen. Tetua Tianzhong yang mendengar itu, dia sangat kesal dan marah dan tidak menyangka ternyata Ye Chen berani melakukan hal keji seperti itu kepada putrinya. Chuling Yu kemudian berkata bahwa dia akan memaafkannya asalkan saja Ye Chen harus bersedia membuat perjanjian pernikahan. Hong Chen Shui dan tetua Zhong Jiang yang baru datang dan mendengar itu mereka berdua sangat terkejut. Karena tiba-tiba saja pemimpin mereka yaitu Ye Chen membuat perjanjian pernikahan dengan putri Chuling Yu. Ye Chen nampak kebingungan namun dia tidak bisa menjelaskan semua masalah ini saat ini juga. Setelah itu Chuling Yu mengajak pergi ayahnya dari tempat tersebut dan dia berjanji akan segera menikah dengan Yang Mulia Yan Huang. Setelah kepergian mereka berdua, Hong Chen Shui dan Zhong Jiang mengucapkan selamat kepada Ye Chen yang akan segera menikah. Dan Hong Chen Shui akan segera menyiapkan mahar yang sangat berharga untuk pernikahan tuannya. Ye Chen yang mendengar itu dia nampak kebingungan dan bingung bagaimana cara menjelaskan semua ini kepada mereka berdua. Beberapa saat setelah itu tetua Zhong Jiang mengeluarkan sebuah gambar seorang pria misterius. Gambar tersebut adalah seorang penasihat bernama Ji Hong yang diundang oleh tetua Zhong Mu. Menurut kabar dia memiliki sebuah teknik Yan Xiang yaitu bisa meniru jurus orang lain. Dan menurut tetua Hong Chen Shui kemungkinan dia adalah seorang pembunuh. Ye Chen kemudian memerintahkan mereka berdua untuk segera memberitahu tetua Zhong Li untuk segera membalaskan dendam ke kelompok Tian Huang. Meskipun saat ini dia sedang dalam keadaan terluka. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.